Jangan khawatir, aku tahu apa yang bisa membuatmu baik. Dan di restoran terbaik di Bikini Bottom. Squidward, anak kucing kita. Dia sudah seharian dulu. Kita tidak boleh pegang. Banyak pelanggan yang melakukan yang mau makan di sini. Nada, aku akan kelihatan seperti penyandangnya. Iya. Sebenarnya. Selamat siang, Tuan. Kenapa kau pakai baju mahal? Aku begini untuk kencang makan malamku. Kencang makan malam? Aku pasti bisa begitu. Kapan kita akan bertemu wanita itu? Aku tidak percaya. Jelas, dia sangat kaya. Aku yakin kau tidak akan mengencangi siapapun. Maksudku, orang dirimu. Iya. Ya, aku tahu. Ya. Oh, nah, itu dia. Aku sudah mencintai Wan. Ini dia, sayang. Orang terbaik di sini. Harold, untuk pagi. Itu yang kau pikirkan, tapi bukan aku kali ini. Siapapun itu, ini menjijikkan. Ayo, kita pergi dari sini. Tuan Kran, Sweetheart, izinkan aku memperkenalkan teman kerjaan lagi. Teman kerjaan lo? Lebih baik. Aku rasa otakku mulai rusak, ya. Aroma busuk apa ini? Oh, itu mau kering, Betty. Apa yang kau lakukan dengan roti busuk itu? Ini bukan sembarang roti busuk, Tuan Craig. Lihat, Betty. Kami sedang kencang makan malam. Jadi tidak masalah jika kami minta dilayani langsung oleh manajer. Mana? Tidak bisa. Oh, benarkah? Tapi, Tuan, uang hijau ini berkata lain. Apa kata? Tuh. Tadi aku tidak dengar. Bagaimana kalau begini? Cepat, aku lupa. Terima kasih. Ini dia saya, mahkota untuk sang ratu. Oh, selamat malam, Tuan. Boleh kami tahu apa saja yang ada di daftar menunya? Seharusnya kau sudah tahu, mengingat kau juga bekerja di sini. Dasar otak udang. Itu, kenapa tidak kau buang sampah ini? Buang kau seluruh ruang. Jangan berkata begitu, Tuan. Betty hanya sedikit sakit. Benar kan? Ya. Hentikan, Squidward. Mungkin bagimu Betty tidak cantik, tapi baju tidak memang cantik di dunia. Benarkah? Jelas aku sekarang mengerti kenapa aku tidak mau melihatmu. Sampai jumpa, Betty. Jangan pedulikan dia, sayangku. Aku akan selalu mencintai. Bawa apa ini? Ada masa di mana aku juga jatuh cinta. Dia juga kerja Betty seperti milikmu. Dia juga cantik. Ya, mungkin tidak seperti sekarang, tapi kau mengerti maksudku. Dia Betty yang sangat cantik dan menggiurkan. Aku sangat tertarik padanya. Oh, dia enak sekali untuk dimakan. Kau dengar? Apa yang kukatakan tadi? Tidak begitu, Tuan Kran. Kerennya Betty diciptakan untuk dicintai dan dimakan. Itu apa memang nyanyian itu? Seperti milikku, dia kelihatannya sudah mati. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti apa yang harus kulakukan. Oh, Betty sayangku. Sebelum kulakukan ini, ku ingin kau tahu apa yang kulakukan atas dasar cinta. Bagus, nak. Sebagai tanda penghargaan, aku akan menawarkan ke-25 sel untuk kredit Betty itu. Diskon pegawai. Boleh aku mintakan tong muntahnya? Cuaca ekstrim membuat virus, bakteri, dan jamur penyebab penyakit berkembang cepat. Dettol, efektif membunuh kuman agar keluarga Anda tetap sehat dan terlindungi. Kalau bukan saya yang merawatnya, siapa lagi? Dettol melindungi. Ada khusus. Cheers. Movies Candyland. Wah, kalau ini semut diselah. Sang Ratu harus segera diselamatkan. Besok, jam 3 sore, di Global TV Seru. Kira-kira kenapa? Dia pusing. Kecil, bukannya musuhmu.
Setiap hari sinar matahari dan fluorosen membuat kuman menumpuk dan kulitmu menjadi kusam. Baru Dettol Radiance tidak sebagus sabun kecantikan. Dettol efektif membunuh kuman dan memecahkan kulit dengan vitamin C dan B3, memberikan kilau yang membuat kamu senang aja. Baru Dettol Radiance, kulit sehat berkilau. Dettol melindungi. Misi malam ini gigi bersih dan sehat. Apa? Aktivitas seharian membuat rasa tidak nyaman yang disebabkan keringat dan hujan kuman. Baru Dettol Re-Energize, efektif bisa minta kreditnya lagi sekelas buat. Patrick sudah habis. Oh, patut sekali. Apa yang akan aku lakukan dengan semua sisa ini? Patrick, apa yang kalian lakukan di sini? Menunggu matahari terbit. Pertama jam 3.47 pagi. Di rumahku. Kami kemarin setiap pagi. Jadi kalian selalu menyelinap ke rumahku setiap pagi. Aha. Ini saat bersantai kesukaan kami. Semua aku simpan di buku kenangan ini. Ini dia, saat hari kemerdekaan. Dan ini, di hari kasih saya. Oh, kau sangat lucu saat pasca. Kenapa? Aku memutuskan untuk tidak mau bertemu dengan kalian lagi. Lama aku masih hidup.